الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمتقين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia, melalui mimbar khutbah Jumat pada hari ini, kami selaku khatib menyampaikan wasiat pesan untuk kami pribadi dan saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia untuk selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti kata yang sebenarnya, takwa di dalam perkataan, takwa di dalam perbuatan, takwa di dalam seluruh aktivitas keseharian. Takwa dengan menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhkan diri dari segala larangannya. Mudah-mudahan dengan modal takwa itu kita akan termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sekaligus merupakan janji daripadanya sebagaimana yang tersebut di dalam surah Maryam ayat 63 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang bertakwa. Saudara-saudara sidang Jumat yang budiman, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan sekedar untuk hidup di dunia, menghuni dunia yang fana ini dan kemudian setelah itu mengalami kematian, kesudahan dari perjalanan itu tanpa adanya pertanggungjawaban kepada penciptanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai makhluk yang diciptakan paling sempurna, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Pada hakikatnya manusia diperintahkan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penciptanya dan menjalin hubungan sosial dengan sesamanya. Di dalam Islam, semua aktivitas yang dilakukan manusia adalah perwujudan pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bernilai ibadah. Namun demikian, interaksi antara manusia dengan manusia yang lainnya dalam kehidupan sosial di dalam Islam dapat dinilai sebagai ibadah jika diniatkan semata-mata untuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah dalam Islam dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan ibadah mahdhah, ada yang juga disebut dengan ibadah ammah. Ibadah mahdhah yang artinya ibadah murni adalah suatu rangkaian aktivitas ibadah yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala
dan bentuk aktivitas tersebut telah dicontohkan oleh junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta terlaksana atau tidaknya sangat ditentukan oleh tingkat kesadaran teologis dari masing-masing individu. Ibadah mahdhah adalah ibadah yang langsung dilakukan secara individual antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai penciptanya, melalui tata cara, syarat dan prosedur tertentu yang disebut dengan kaifiyat. Hubungan individu antara manusia dengan yang lainnya secara individual dengan Allah Subhanahu wa taala ini di dalam Al-Qur'an selalu disebut dengan hablum minallah. Sementara ibadah sosial adalah ibadah yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan sesamanya dalam kehidupan sosial. Hubungan manusia dengan manusia lainnya ini di dalam Al-Qur'an disebut dengan hablum minannas. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 12, "Duribat 'alaihimuz zillatu ainama thuqifu illa bihablim minallahi wa hablim minannas wa ba'u bighadabin minallah wa duribat 'alaihimul maskanah dzalika biannahum kanu yakfuruna biayatillahi wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun." Kehinaan ditimpakan kepada mereka di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang pada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Mereka pasti mendapatkan murka dari Allah dan kesengsaraan ditimpakan kepada mereka. Yang demikian itu karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak, alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Pengabdian manusia yang kita sebut dengan ibadah merupakan sari dari ajaran Islam yang mempunyai arti penyerahan diri secara total pada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, hal ini akan mewujudkan suatu sikap dan perbuatan dalam bentuk ibadah. Apabila ini dapat dicapai sebagai nilai dalam sikap dan perilaku manusia, maka akan lahir suatu keyakinan untuk tetap mengabdikan diri kepada Allah. Dan tentunya bila keyakinan itu kemudian diwujudkan dalam bentuk amal keseharian, akan menjadikan maslahat dalam kehidupan sosial. Saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia, kesalehan individual terkadang disebut juga dengan kesalehan ritual. Kenapa demikian? Karena ibadah menekankan dan mementingkan pelaksanaan ibadah ritual seperti ibadah salat, puasa, zakat, haji, zikir dan lainnya. Disebut kesolehan individual karena hanya mementingkan ibadah yang semata-mata berhubungan dengan Allah sebagai Tuhannya dan kepentingannya diri sendiri. Sementara pada saat yang sama, mereka tidak memiliki kepekaan sosial dan kurang menerapkan nilai-nilai Islami dalam kehidupan bermasyarakat. Pendek kata, kesolehan jenis ini ditentukan berdasarkan ukuran serba formal yang hanya mementingkan hablum minallah, tidak disertai dengan mementingkan hablum minannas. Sedangkan kesolehan sosial menunjuk pada perilaku orang-orang yang sangat peduli dengan nilai-nilai Islami, yang bersifat sosial, bersikap santun kepada orang lain, suka menolong, sangat konsen terhadap masalah-masalah umat.
memperhatikan dan menghargai hak sesama, mampu berpikir berdasarkan perspektif orang lain, mampu berempati, artinya mampu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, dan seterusnya. Kesolehan sosial dengan demikian adalah suatu bentuk kesolehan yang tak cuma ditandai oleh rukuk dan sujud semata. Puasa, haji, kebaikan untuk orang-orang di sekitarnya, sehingga orang merasa nyaman, damai dan tenteram berinteraksi dan bekerja sama serta bergaul dengan sesamanya. Oleh karena itu, kriteria kesolehan seseorang tidak hanya diukur dari seperti ibadah mahdhah atau ritualnya, salat dan puasanya, serta zakat dan hajinya, tetapi juga dilihat dari output sosialnya, nilai-nilai dan perilaku sosialnya berupa kasih sayang pada sesama, sikap demokratis, menghargai hak orang lain, cinta kasih, penuh kesantunan, harmonis dengan orang lain, memberi dan membantu sesama. Maka hendaknya ibadah mahdhah atau ritual yang dilakukan oleh seseorang muslim, yang dilakukan dalam kesehariannya, dapat memberi pengaruh yang luas terhadap lingkungan dan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Bukan malah merasa dirinya lebih baik dari yang lain, atau kita katakan soleh sendiri, bahkan eksklusif dan menutup diri dari orang lain. Padahal dirinya sudah mantap dan berkualitas, seharusnya menjadi contoh dan tauladan dengan inklusivitas dan pergaulannya yang membumi di tengah-tengah umat dan manusia yang menjadikan pribadinya orang yang menyenangkan, menyejukkan, dan memberi warna dan dampak secara sosial. Sehingga kesolehan individual sudah semestinya melahirkan kesolehan sosial itu sendiri. Bukan malah sebaliknya, suatu realitas selama ini terkesan bahwa banyak orang yang ibadah mahdhahnya, ibadah ritualnya sudah baik dan sangat baik, tetapi ternyata tidak memberi bekas dalam perilaku sosialnya. Salat jalan terus, tetapi perilaku buruk lainnya juga jalan terus. Sikap iri, dengki, kurang bertanggung jawab pada tugasnya, kurang amanah, kurang memiliki etos dan semangat kerja, serta sikap yang melukai dan suka menyakiti orang lain. Bukan malah dirinya, suatu realitas selama ini terkesan bahwa orang yang beribadah mahdhah, ibadah ritualnya baik, tetapi ternyata tidak memberi bekas pada perilaku sosialnya. Saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia, bagaimana tidak Allah subhanahu wa ta'ala menegur orang-orang yang mendirikan sholat tetapi lalai dalam sholatnya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Melalaikan salat mencakup lalai akan waktu dan tujuan daripada salat itu sendiri serta bermalasan dalam mengerjakannya. Bagaimana salat itu bisa membentuk dirinya sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui firman-Nya ayat 45 dari surah Al-Ankabut. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan orang yang berpuasa dan bangun malam tetapi tidak memberi dampak apa-apa dari ibadah yang dilakukannya.
sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju', wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan pahala puasanya kecuali hanya lapar, dan bagaimana banyak juga orang yang bangun malam tetapi tidak mendapat pahala kecuali hanya bangunnya itu saja. Islam sebagai sebuah keyakinan dan sistem nilai, kita yakini mempunyai muatan komprehensif dalam mengakomodasikan berbagai kepentingan hidup manusia, dan ajarannya memberi warna dan dampak luas baik secara individu maupun sosial. Selama dijalankan dengan landasan ilmu, iman, Islam dan ihsan secara komprehensif, ajaran Islam secara menyeluruh mendambakan umatnya secara keseluruhan berperilaku dengan perilaku yang baik, memberi manfaat yang besar untuk kehidupan bersama dan kehidupan secara sosial. Maka ibadah itu bukan hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga dimaksudkan agar nilai-nilai dari ibadah itu menjadi rahmat bagi semesta alam, manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan dan sebagainya. Saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia, itulah yang kita harapkan. Islam tidak sekedar konsep, tetapi menjadi satu realitas dalam kehidupan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi masabihil ghurar. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala qad salla ala nabiyyihi qadima, فقال جل جلاله عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة الباقين من عشرة الكرام وعن أمي نبيك خير الناس وعن أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعن أصحابه والتابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
Allahumma ansur man nasaraddin wahdul man khadhalal muslimin. Allahumma ighfir lana walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم واسألوا من فضله يعطكم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Aqimissalah.